Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview humidifier mini ya. Bentuknya seperti ini. Kita akan coba ntar. Anda bisa beli di online shop ya. Bentuknya sangat bervariasi dan bermacam-macam. Saya akan membahas salah satunya bentuknya seperti ini. Ini di atasnya ini akan menyala lampu. Dan ini ada lubang humidifiernya. Di sebelah belakangnya ini dia ada lubang USB untuk mengaktifkan atau mengaktifkan alat ini. Terus di bagian bawahnya seperti ini, dan bagian depannya dia ini dia ada tombol on off nya ya. Untuk mengisi air dia harus diputar ya, dia ada diputar. Lock dia. Oh, ini bisa diangkat nih. Bisa turun nih. Bisa naik turun ya, bisa diekspansi dia. Bukan diekspansi, artinya bisa dinaikin dia ya. Oke, kita akan coba humidifier ini. Oke. Jadi sekarang kita akan mengisi ini humidifiernya dengan air. Dan colok sebelah belakangnya ini dengan USB, masukkan ke sini ya, diputar, dan ini bisa ditarik ya. Kita nyalakan dia nyala, lampunya nyala. Wow, keren ya. Jadi lampunya senyala seperti ini ya, dan dia bisa berubah warna. Wow, keren banget nih, jadi merah. Ini bisa digunakan, sangat cocok digunakan untuk di kamar ya. Jadi di kamar kita bisa sebagai penerangnya, dan lampunya ini berwarna, bisa berganti-ganti warna ya. Ini humidifiernya sangat cocok, sangat bagus. Wow, keren, jadi hijau. Keren banget ya, jadi sangat cocok untuk di kamar kita. Jadi kita nggak takut lagi ruangan kita dalam keadaan kering ya. Jadi ini humidifier ini membantu kita dalam melembabkan ruangan kita ya. Jadi nggak terlalu lembab, nggak terlalu kering. Oke. Cakep ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Runatech mengenai humidifier. Bentuknya bulat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar humidifier ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you, tetap guys. Bye.